Salam sejahtera tuan-tuan, puan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kemana gaibnya semangat Pass for All dan legacy Nick Aziz? Ini bukan tulis main-main. Memporolok apatah lagi memperleke pas. Ini adalah realiti semasa. Saya hanya hendak berkongsi pengalaman dan rasa saja. Biar saya mulakan begini. Jangan salahkan masyarakat bukan Islam jika mereka menganggap Islam versi PAS hari ini adalah semangat ekstrim lalu mereka memberi label Taliban. Mungkin bagi sesetengah Islamis, tidak mengapa untuk mereka digelar Taliban demi sebuah kebenaran. Tetapi bagi saya, ia merupakan satu konotasi yang sangat menakutkan. Baru semalam saya dihubungi oleh rakan berbangsa Cina. Mereka meminta agar tidak membuat hantaran ke media sosial tentang makan di Kopitiam melawat Kotokong dan bersama dengan masyarakat Cina. Katanya dia takut kalau-kalau saya diculik dan dipukul oleh orang Melayu yang tidak sukakan di AP. Satu lagi cerita saya ke Tadika. Untuk mendaftar persekolahan anak, istri saya kemudian diberitahu, abang duduk saja dalam kereta, biar saya berbincang dengan cikgu. Saya berasa hairan mengapa istri saya berkata begitu. Saya risau, kalau-kalau mereka tahu si anak Sheikh Omar, takut nanti diapa-apakan. Anak kita kata istri saya. Mengapa dulu kini berbeza? Saya terkedu seketika, mungkin inikah penangan memokan di AP, kononnya komunis dan disertai Melayu bodoh dan Melayu liberal yang dilemparkan oleh Abdul Hadi Awang. PRU15 menyaksikan politik kebencian kaum berada pada tahap tertinggi selepas ia dimainkan pihak tertentu demi mengolah sokongan pengundi.